Tim operasi Sikat Anoa Polresta Kendari menggelar razia minuman keras tradisional di beberapa titik di Kota Kendari Kamis pagi. Dari operasi tersebut, petugas menemukan tempat produksi miras tradisional jenis arak dan pongasi yang dijual secara ilegal. Ratusan liter miras tradisional tersebut kemudian disita petugas untuk dibawa ke Polresta Kendari sebagai barang bukti. Sementara para pedagang miras tradisional hanya diminta keterangannya saja dan diberi pembinaan sosial. Jadi untuk hari ini kami sudah mengamankan di dua lokasi yang berbeda, namun di seputaran THR. Ya, kami amankan di lokasi pertama itu ada sekitar 80 liter, dan saat ini kami juga mengamankan sekitar ada 7 tempat, ya, di mana ada 6 jerigen dan ditambah 1 galon. Dari kisarannya ini, per jerigen ini berisi sekitar kurang lebih 25 liter, dan untuk di galon sendiri ini, yang satu ini sekitar 30 liter. Jadi untuk totalnya sekitar 175 liter. Operasi Sikat Anoa 2022 digelar dalam rangka pencegahan kasus kejahatan dengan sasaran penyakit masyarakat, miras, narkoba, judi, dan premanisme. Alga Salim melaporkan dari Kendari.